Ya, selamat malam Tribuners. Hari ini saya bersama Kakak Gisbeti pemulung di malam hari. Halo, malam Kak Kris. Malam. Kakak, bisa tanya-tanya? Kakak, asli mana Kakak? Soe. Ini Soe di mana? Di Niki. Di Niki ya. Seberapa lama di Kupang Kakak? Dari pemilihan gubernur kedua dari 2013 ya, Pak. Dari 2013 putaran kedua yang Pak Frans dan Pak Esra. Pas bulan 3 ya. Terus Kakak Kris di sini tinggal di kurang baru kan rumah kena gusur jadi jadi pasar. Sekarang tinggal di mana? Di pasar. Itu dengan siapa Kak? Ada dengan kawan-kawan yang dorong bareng. Ini kalau Kakak ini gerobak sendiri kok? Iya. Gerobak sendiri. Ini buat di mana Kakak kalau gerobak ini? Karena saya bawa orang pun dari satu hari setor 10.000, 20. Jadi setor banyak ya. Itu berkumpulan masih. Buat sendiri. Dan dari kayu baru yang kau kerja begini. Oh, kerja gini. Kakak kerja ini cari barang-barang bekas nih dari jam berapa? Dari jam begini sampai jam 6 pagi dari timbang. Dari jam 12 sampai jam 6 pagi? Iya. Kalau misalnya kalau pagi itu kerja apa? Dari misalnya pagi sampai malam lo kerja apa? Dorong barang di pasar. Oh, dorong gerobak di pasar. Di Kakak di mana? Pasar mana? Impres ini atau di sini kan? Di pasar Impres ini. Kan papa di cabang Elkar sini kan. Oh, cabang. Tambahnya ke dalam. Pakai karung buat. Kalau satu kali muat full berapa? Bayar berapa? 10.000 kan. 10.000 untuk gerobak satu kali masuk ke dalam pasar ya. Jadi kalau Kakak pagi sampai malam itu gerobak dorong di ini ya, di dalam pasar. Kalau malam sampai pagi baru cari barang-barang bekas. Yang Kakak cari itu apa-apa sah? Kaleng-kaleng dengan gardus, kertas, botol-botol begini kan. Gardus botol sedang begini Kakak. Ya. Kalau yang gelas? Gelas di kumpul dengan plastik bekas kok diisi di karung baru pindah. Oh, kalau gelas 1 kilo berapa? Ya 2.000 rupiah ya kan. 2.000. Kalau dos? Dos juga sama kan. Tapi kalau jalan dapat kaleng spray itu yang harga lebih mahal ya kan. Dapat 10.000 kan. 1 kilo? Ya 10.000. Dapat 2 kilo saya beli itu cukup untuk mau. Kalau apa? Biasa ini sampai pagi itu full, gerobak full. Full kan, sama pulak 2-3 kali. Oh. 2-3 kali baru dapat 30, 60 begitu. Gerobak terlalu banyak ini kan, ada yang lain cari dengan motor-motor juga. Kakak biasa kalau keluar tuh rute mana sa? Lihat mana sa? Unino. Iya kan, Unino habis. Kita boleh pulang ke tol di sini, di Karsita. Di Karsita, di Karisma situ, ya. Terus? Kantor Nas, di situ kan. Di Timben, di Buku yang di Sekarung Sangat Leon. Gitu. Oh, ada ini pemulung di ini apa? Pengepul di sebelah rumah sakit Leon, di situ ya? Iya. Oh. Ada banyak yang Timben di sini, saya biasa di kantor Karsita. Selain di situ di mana le? Tempat ini pengepul untuk barang-barang bekas. Oh, di belakang rumah jabatan sih. Oh, di belakang rumah jabatan juga ya. Ini kalau misalnya Kakak ini apa? Tabung kok atau ini apa? Kalau kumpul-kumpul bikin kerja buang nih tabung kok atau ke mana? Ada barang titip di auto kirim ke keluarga di kampung. Oh, kadang-kadang ada simpan lagi. Oh, ada keperluan
sampai misalkan ada kita sakit begitu, butuh pas urusan apa mendarat begitu. Buat ada simpanan ya. Berarti kirim kasih keluarga di kampung juga ya? Saya tiba-tiba ada otok langganan kenalan baru saya jemput dia siapa datang ke sini dia beli barang begitu langsung kirim. Biasa kirim apa? Barang-barang apa sah kalau ke kampung? Beras, minyak, iya. Lalu saya tuan rumah begitu. Iya. Berarti sebentar. Atau kakak biasanya ini malam begini jalan sendiri atau ini ada kawan-kawan yang sama-sama? Ada yang lain, ini kan ada banyak jalan, jadi ada melewati ini, melewati ini. Terpisah-terpisah semua ya? Terpisah-terpisah begitu. Jadi kalau berkumpul, setengah mati. Kalau di dalam pasar itu katanya, kalau mau rebut barang begitu dari orang yang kita berkumpul. Kalau biasanya kalau kakak kerja yang angkat-angkat gerobak, bawa gerobak di dalam pasar tuh kayak kena pala, kau kena pukul dong, soalnya? Oke, ada yang saya mesti lihat pertama kakak itu yang memang ada pajak-pajak kita yang kakak kita buat. Jadi itu kita mau, ini dong kita mas sekarang kayak mana, ini sudah terlalu banyak. Jadi soalnya berkurang kejahatan? Kurang-kurang. Orang sopir yang pulih semua kan. Ada apa-apa dong ini ya? Ya. Dong lapor polisi ya. Ya. Kalau ada kejahatan dong lapor ya. Sekarang saya lima dulu yang saya mesti datang lihat. Dong lihat bilang kayak ini kan lama. Kalau kayak anak baru datang tidur ke sana kan di HP permisi kan mau begini dong angka bawah. Angka bawah juga. Ya. Oh. Ada hipnotis kotong begitu ya. Oh. Ada 2-3 orang suruh kau satu omong-omong kita apa kesalahan tersuruh tarik ke bawah. Oh gitu ada saya karena ada kawan kebanyakan sampai gitu kan. Nah, dong ambil HP ya. Itu saya HP saya atau uang juga? HP dan uang juga kan kita kalau tidur kesalah kadang-kadang dirobat angka dijual di orang lain. Kalau misalnya kakak cari barang-barang bekas begini mungkin ada warga marah-marah soalnya? Soalnya kak, malahan ada kesian di rumah di botol begini ada tante bilang hari angkat saya. Oh gitu ya, kadang-kadang warga bantu juga ya, ya. Kalau saat kakak cari barang-barang bekas ya. Kalau yang ke sana kasih setelah biar orang kalau buang di barang sampah ya kayak angkat ini soalnya yang lain ada. Kalau misalnya kalau kakak sakit itu ke mana? Ada yang bantu cari sonde? Sonde. Dari sendiri saya sudah sakit sehat lagi baru cari lagi. Biasa kalau sakit itu pi di mana? Di kampung ya kan. Kalau sakit itu kok? Biasa demam begitu. Pulang kampung? Iya. Sonde cari puskesmas apa atau beli obat sah? Ya, itu om satu di kampung. Sakit di berbarut takut impar dia bilang pisang keluar lain nanti alasan beli ini. Oh yang covid nih kok kakak. Terus ini apa ini su vaksin belum kakak? Belum kak, itu masih takut ini kakak dengar belinya macam-macam juga. Takut kenapa kak? Saya juga ada penyakit dalam begitu kak. Oh ada sakit-sakit juga ya. Ada tes mau di Malaysia yang kemo nggak sudah khusus tadi. Oke. Baik kakak Chris, terima kasih buat ceritanya. Tetap hati-hati kakek, jaga kesehatannya. Baik kakak, terima kasih. Selamat malam kakak.